Iya ya. Iya. Nah, ini dana bonus 2 jutanya kakak mau minta diproseskan ke rekening bank di bank apa, kak? Apa-apa? Di bank apa? Di bank BRI. Di bank apa? Di bank rakyat Indonesia. Bank apa? Bank rakyat bank Indonesia, apa? BRI. Oh, di bank BRI itu sudah menggunakan mobile banking BRI-nya atau belum, kak? Sudah. Nah, kalau sudah menggunakan mobile banking, kau coba kakak itu bisa dipegang dulu, kak, untuk kartu ATM BRI-nya kakak ya. Cukup kakak laporkan 4 angka terakhir nomor kartu ATM-nya aja, kak. Bisa dipegang dulu. Setelah ini langsung kakak buka di mBanking BRI kakak. Iya, ya. Ya, halo. 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 Ya, halo. Cukup kakak laporkan 4 angka terakhir nomor kartu ATM-nya aja, kak. Coba bisa dipegang dulu, kak, untuk kartu ATM-nya. Ya, tunggu. Setelah ini langsung kakak buka di BRIMO kakak ya. Tunggu. Silakan ya, dipegang dulu kartu ATM-nya. Sudah ada? Saya ambil dulu. Silakan. Cukup kakak laporkan 4 angka terakhirnya aja nomor kartu ATM-nya ya. Itu berapa, kak, untuk kartu ATM 4 angka terakhirnya? 3251. Ini nomor kartu ATM-nya, kak, yang di kartu ATM? Iya. Yang 4 angka terakhir ya? Iya. Baik, kakak, ini nomor yang terdaftar di mBanking-nya nomor yang sekarang atau nomor yang berbeda? Nomor sekarang. Nomor yang sekarang, baik kakak, ini tunggu sebentar, nanti kakak ada menerima SMS, kak, dari BRI ya. Oke. Kalau ada berarti bonus 2 juta sudah kakak terima ya. Nah, itu coba kakak bisa dibuka, kak, di SMS-nya di pesan biasa. Gitu. Ada kakak menerima SMS, kak, yang dari BRI? Nggak ada, kak, maksudnya. Oh, kakak, ditunggu sebentar. Nomornya 0822. Ya. Betul, 0822. Benar. 6922. Ya. 8116. Ya, benar. Nah, ini tidak terdaftar, kak, untuk nomornya. Nomor kartu. Iya, mungkin bukan nomor kartu yang kakak laporkan itu, kak, dipegang dulu kartu ATM-nya. Iya, sudah dipegang ini. Ya. Barusan saya ambil dari dompet. Bukan, itu awalnya berapa yang awalnya? Yang 5221 atau 6013? Lagi masuk kan. Apa? Awalnya itu. Coba kakak buka mBanking-nya, sudah masuk belum dana bonusnya? Mbankingnya juga masih belum ada itu, mbanking belum ada, SMS-nya juga belum ada. Bukan, begini kak, yang kita maksud, kalau dana kami masuk 2 juta nanti, tertotal dengan dana kakak nanti menjadi 2 juta berapa? Menjadi 2 juta berapa? Maksudnya? Kak menerima SMS, kak, yang dari kami, yang dari link aja. SMS yang dari link aja, ada? Ada. Ya. Di pesan biasa ya. Berapa, kak, 6 angkanya? Cukup kakak laporkan 6 angkanya aja ya. Berapa? 6 angkanya. Iya, berapa? 89. Terus. Ya, halo. Terus 89. 32. Terus. 54. Halo? Ya. Ada yang baru, kak? Yang baru itu kan Yang baru. Yang baru enggak? Belum masuk, kak. Ya. Nah, itu ada ya. Berapa itu ada? Itu ada. Oke, ada? Kita cek dulu ya. 32. Ya, halo. Terus 54. 10. Coba kakak buka, kak, di mBanking-nya. Oke. Sudah dibuka? Ya, tunggu sebentar. Ya, sudah dibuka. Silakan. Ya. Nah, itu ada bacaan dompet digital, kak. Ada bacaan dompet digital. Dompet digital. Uh-uh. Mana, kak? Sebelah mananya nggak ada ini. Dibuka dulu mBanking-nya, kak. Iya, sudah dibuka ini. Ada bacaan dompet digital. Dompet digitalnya sebelah mana? Pojok mana itu? Dibuka mBanking-nya, kak. Dibuka mBanking-nya.
Iya, sudah dibuka. Halo? Dompet digital. Nah, kalau sudah buka mbankingnya itu ada bacaan dompet digital. Dompet digital mana ya? Dompet digital. Ya ada, Kak. Dibuka dulu mbankingnya itu, Kak. Gak ada, kakakku. Gak ada. Ya, halo. Halo. Hah, dimatinya. Nggak nipu dia nih. Mengatasnamakan Shopee. Dikira orang nggak tahu mau menipu. Cari sasaran lain aja ya, Mas Bro. Kalau mau menipu.